Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Kabar Piye di mana Anda berada. Ternyata Umbul Tirta Mulyani atau Umbul Wedok ini punya khasiat ya. Banyak warga yang mengalami sakit, ada yang stroke, ada yang sakit kejepit dan lain-lain. Ini bisa menyembuhkan. Dan salah satunya ini ibu siapa namanya? Mbak. Namanya ibu siapa? Lupa. Ini kita tanya ini ya. Mau tanya sebentar boleh Mbak? Yes. Namanya siapa? Mbak Warti Ningsih. Rumahnya mana? Saya Surawono, Tanggil. Tanggil ke Malang. Kesini sama siapa? Sama suami. Namanya sama siapa? Suami? Sama suami sama ponakan. Suami siapa namanya? Mbak Farna. Dulu informasinya sakit apa sih? Saya HNP. Apa itu? HNP itu saraf kejepit. Setelah melahirkan? Iya. Oh, udah berapa lama itu? Sakitnya udah 9 bulan. Terus, kenapa datang ke sini, terapi di sini? Terapi karena katanya kan itu renang itu bisa menyembuhkan gitu. Terus alhamdulillah saya ke sini alhamdulillah udah sembuh. Udah sembuh ya? Iya. Dulu katanya nggak bisa berjalan ya? Hampir sakit. 2 bulan nggak bisa jalan. Itu setelah melahirkan sakitnya? Iya. Sekarang putra usia berapa usianya putranya? 1 bulan lagi udah setahun. Setahun ya. Terus kamu kenapa suka di Umbul Wedok sini, Umbul Punang Tirta Mulyani, enggak Umbul Tirta Mulyono? Karena apa ya? Enggak rame. Ya, itu tenang. Juga tapi kan kalau di sana kan terlalu dalam. Terlalu dalam ya. Di sini misalnya capek berhenti di mana-mana kan enggak. Apa? Enggak tenggelam. Ini cuma 1 meteran ya. Kerja di mana, Mbak? Saya sekarang ibu rumah tangga. Sebelumnya? Sebelumnya kerja di kaos tangan, glove. Oh, di mana itu? Jombor itu? Enggak, di Karang Nongko sini. Oh, Karang Nongko. Kalau suami kerja di mana? Kerja supir. Oh, supir. Tapi suaminya enggak sakit kan? Enggak. Punya pesan apa buat masyarakat bahwa Mbak ini sehat, sembuh setelah kemarin saat kejepit. Buat masyarakat apa pesannya apa? Ya, renang itu menyehatkan, ya kan bisa sama sambil bersenang-senang, tapi juga bisa insya Allah menyembuhkan penyakit gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak ya. Sip, makasih. Pemirsa Kabar Piye, ini tadi kita testimoni dengan satu warga Tanggil ke Malang ya, datang ke Umbul Tirta Mulyani atau Umbul Wedok Pluneng ini ya. Saraf kejepit dulu, ternyata sekarang sudah sembuh ya, sembuh total ya, sekarang sudah bisa berjalan. Oke, tetap selamat mengabdi negeri ya, Mas Hakim dari TKP Umbul Wedok, Umbul Tirta Mulyani, Rebo pagi nih ya, tanggal 11 Juli 2018. Tetap selamat mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini dari mana nih? Dari SMA ke mana? SMP Muhammadiyah 1. SMP Muhammadiyah 1? Iya. Kelas berapa? 3. Kelas 3? Naik kelas 3 atau udah lulus? Naik kelas 3. Oh, berarti yang dekat Pemda itu ya? Iya. Kenapa kamu suka di sini? Ya, airnya jernih. Kamu gak suka di Umbul yang sana? Di Umbul Yono? Gak suka? Ini yang Pluneng sana. Sana dalam ya? Dalam. Pernah di Umbul yang lain? Umbul Brondong, Umbul Brintik? Brintik. Pernah. Enak mana dengan sini? Brintik enak juga sih. Sama enaknya sih. Siapa namanya? Anin. Anin. Kelas berapa? Kelas 3 besok. Zahra. Anin rumahnya mana nih? Belakang Polres Baru. Belakang Polres Baru. Zahra? Kalikotes. Kalau kesini tiap hari apa? Ini juga. Ada waktu aja sih. Kenapa nggak ngajak satu kelas kesini? Ada sibuk, masih ada liburan kan. Biasanya kan kemarin tahu sini gara-gara itu. Nanti lihat di IG ya, IG saya di kabaripiye.laten. YouTube-nya di kabaripiye ya, YouTube-nya di kabaripiye. IG-nya kabaripiye.laten. Kalau YouTube-nya, channel YouTube-nya di Kabar Review, oke? Okay? Siap. Demikian pemirsa Kabar Review dari TKP ya, yang belum naik ke sini, ayo datang ke sini ya, di Umbul Wedok, Tirta Mulyani, Pluneng Kebonarum, utara Kecamatan Kebonarum, oke? Okay? Ayo, Pak.
Banyak. Kalau udah lama enggak di.